Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Yuk kita memasak. Hari ini saya mau bikin ayam kemangi. Bahannya ini ada ayam, terus bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, kencur, serai, daun salam, daun jeruk, daun bawang, tomat, daun kemangi, jahe, garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan air ya. Bumbu yang dihalusin seperti bawang merah, bawang putih, dipotong biar cepat halus ya. Terus kemiri, kunyit, dan kencur. Jahenya dikeprek sama serai. Tomat dipotong. Kemudian ditumis bumbunya. Ini tadi di blender pakai minyak, jadi nggak usah pakai minyak lagi ya. Kemudian masukin serai dan jahe, daun salam dan daun jeruk. Ayamnya masuk. Dikasih air, ditunggu sampai matang. Ini saya pakai ayam boiler, jadi langsung nggak usah diungkep dulu ya. Terus dikasih garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Kalau sudah menyusut, tomatnya masuk dan daun bawang. Yang terakhir, daun kemanginya diaduk sampai merata, tidak usah terlalu lama ya masaknya. Sudah deh jadi, selamat mencoba. Jangan lupa dipencet subscribe-nya ya. Terima kasih.